Syederalun, warga Pantai Kuala Raja, Kecamatan Kuala Birun, Jumat siang kedatangan satu bot berpenumpang 76 jiwa. Mereka diduga kuat merupakan etnis Muslim Rohingya yang berlayar dari Myanmar. Mereka umumnya dalam kondisi kesehatan yang lemah karena kekurangan makanan dan cairan. Delapan di antaranya adalah anak-anak, 25 wanita dan 43 laki-laki. Belum diketahui kemana kemudian para pengungsi ini akan ditempatkan. Pemkab Birun sendiri berkoordinasi dengan Imigrasi Loksmawe untuk proses penanganan selanjutnya. Jumlah seluruhnya 76 orang terdampar hari ini, hari Jumat, ya, jam 14.30 tanggal 21 April di Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Birun. Dengan rincian jumlah semua 76 orang, laki-laki 43 orang, kemudian perempuan 25 orang, anak-anak 8. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi On TV.